Diduga akibat hubungan pendek arus listrik, sebuah rumah mewah di Pulau Gadung, Jakarta Timur ludes terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kebakaran terjadi di sebuah rumah mewah di Jalan Kakap 2, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Selasa malam. Kebakaran membuat warga setempat panik karena api tiba-tiba berkobar saat mereka tengah terlelap. Api yang pertama kali muncul dari lantai atas rumah dengan cepat menyebar ke sisi lain. Untuk korban jiwa, nihil, tidak ada. Semua keluarga terselamatkan. Berapa mobil yang terjun? Yang diterjunkan 7 unit. Untuk penyelidikan lebih lanjut, peristiwa kebakaran ini ditangani Polsek Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangpati, iNews melaporkan.